Bicara tentang FIBB di paroki kami Santo Martinus, bahwa formasio iman berjenjang itu sudah ada dan sudah berjalan. Formasio iman berjenjangnya mulai dari piut, pia, pir, piom sampai dengan piul. Cuman mereka masih jalan sendiri-sendiri. Berjenjangnya atau berkesinambungannya antara yang piut, kemudian pia, pir, piom, piul, itu yang belum terkoneksi. Nah, harapannya melalui tepas atau temu pastoral ini, antara piut, piul, piom ini akan terkoneksi, akan berkesinambungan, sehingga formasi imam ini benar-benar akan menjadi bagus, khususnya di paroki kami Santo Martinus Weleri, juga di Kevikepan Semarang ataupun di Keuskupan Agung Semarang. Terima kasih, berkah dalam. Kesan saya mengikuti temu pastoral ini sangat senang dan bersemangat, lebih-lebih bagaimana gereja sungguh-sungguh memberi perhatian seluruh umat di segala jenjang, mulai dari piut sampai piul, gitu ya. Harapannya yang dari temu pastoral ini nanti setahun ke depan di program-program gereja kita semakin bisa menemani, mengasihi dan berkembang bersama. Lembaga Pendidikan Tinggi dan Formasio Iman Berjenjang dan Berkelanjutan. Kalau di Sugio Pranoto, kami itu punya kuota namanya beasiswa paroki. Jadi mahasiswa baru yang mendapat beasiswa paroki ini, kami gembleng, kami didik dengan sebuah metode khusus supaya nanti mereka secara iman juga dikuatkan, tetapi juga disiapkan untuk menjadi seorang pemimpin. Konkretnya apa? Dikelola oleh kampus ministry. Jadi anak-anak biasa paroki ini kita bentuk menjadi kelompok-kelompok, terus mereka terjun kembali ke parokinya, lalu belajar melakukan asesmen masalah, identifikasi masalah.
lalu dibawa ke kampus, didiskusikan penyebabnya apa, lalu akan diatasi dengan program apa, lalu mereka kembali ke parokinya. Nah, itu salah satu contoh. Ya, lalu yang kedua contoh menarik tadi dalam diskusi Sekolah Tinggi Pendidikan Katolik STPK yang ada di Kevekepan ini, ternyata para mahasiswanya sudah membuat modul untuk PIA dan PIR. Nah, ini nanti bisa kita kembangkan lebih tajam lagi. Kami tadi berpikir harus ada unsur multimedianya. Nah, supaya lalu pendampingan untuk iman anak dan remaja itu menjadi lebih menarik sesuai konteks mereka. Tentu sudah tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Itu kira-kira yang kami bisa kontribusikan terhadap FIBB. Semoga tahun depan FIBB berjalan lancar, nyos ambiar. Amen.